saya Rudi Hartono Manurung, biasa dipanggil Rudi atau Rudi Sensei. Saya alumni Sastra Jepang BINUS, masuk tahun 2001, lulus 2005. Jadi saya lebih dikenal dengan BINUSian 2005. Nah, saat ini saya bekerja di BINUS University sebagai dosen di Sastra Jepang dan juga sebagai manajer di Alumni Relation Office. Beberapa memang pernah pilih kampus lain ya, ngambil jurusan teknik. Kayak sempat juga memilih UKI, kemudian Universitas Veteran Nasional. Tapi waktu itu saya ketemu kakek bang saya, nah, kenapa nggak coba Sastra Jepang aja, BINUS baru buka gitu. Kemudian saya survei ke BINUS, lihat tempatnya kok kayaknya nyaman dan cocok. Kemudian saya pilih ya, di BINUS dan memilih Sastra Jepang. Karena memang kebetulan waktu itu saya baru pulang juga dari program training dari Jepang, jadi saya memilih Sastra Jepang di BINUS. Nah, itu tadi yang tadi saya bilang, saya sebenarnya karena dulunya sekolah menengahnya itu STM bukan SMA, jadi kan STM itu teknik ya, jadi saya berpikir pengen ngambil jurusan teknik, tapi antara apa namanya ragu apakah teknik atau Sastra Jepang, terus kemudian saya memutuskan untuk Sastra Jepang di BINUS. Setelah tamat kuliah dari BINUS itu, saya ketemu, waktu itu ketemu ketua jurusan dan dekan Fakultas Bahasa dan Budaya. Mereka katanya sering mendengar dari adik kelas tuh bahwa kalau sebelum ujian UTS UAS kan ada responsi ya. Nah, saya kan pengurus HIMJA, Himpunan Mahasiswa Sastra Jepang. Saya suka ngajar bahasa Jepang juga ke adik kelas. Nah, adik kelas suka cerita bahwa saya apa namanya bisa mengajar adik-adik kelas ini dengan baik, sehingga pihak fakultas dan jurusan waktu itu menawarkan saya untuk jadi dosen. Nah, saya memulai karir sebagai dosen part-time, ada sekitar 8 semester saya sebagai dosen part-time, kemudian bergabung sebagai dosen tetap dan menjabat sebagai sekretaris jurusan Sastra Jepang. Nah, itu saya lakukan sambil kuliah S2 di Universitas Indonesia jurusan program magister pasca sarjana kajian wilayah Jepang. Kemudian karir saya di situ mulai kembali meningkat sampainya kuliah mengambil S3 ilmu linguistik di UNPAD dan menjabat sebagai manajer alumni relation office. Kalau dari segi industri, saya pernah bekerja di perusahaan Jepang PMA, penanaman modal asing, itu ada perusahaan Jepang di kawasan industri MM2100. Itu saya sebagai seorang apa namanya engineer dan quality control dari sebuah produk wire harness. Jadi saya pernah kerja di perusahaan Jepang yang atasannya itu orang Jepang asli karena memang modal asing di perusahaan Jepang. Kemudian kalau dari segi pendidikan, saya juga ngajar di SMA Kristen Yusuf selama 4 tahun. Nah, kebetulan mereka punya MULOK, muatan lokal, itu mata pelajaran bahasa Jepang. Nah, saya mengajar di kelas 11 dan kelas 12 mengajar bahasa Jepang untuk mereka. Ya, lumayan menarik sih ngajar anak SMA. Kerja kantoran ini betul ada enaknya juga ya, dan masing-masing punya plus minus. Nah, kebetulan mungkin panggilan jiwa saya lebih kepada pendidikan, karena sharing ilmu itu kepada mahasiswa itu rasanya lebih menyenangkan daripada kita mengerjakan sebatas pekerjaan produksi yang kita tekuni di industri ya. Itu kan sedikit hal yang berbeda gitu, menghasilkan produk dengan mencerdaskan orang lain, mencerdaskan anak bangsa, itu kan dua hal yang berbeda. Nanti saya ada sedikit kepuasan di situ. Yang kedua, persaingan di industri itu kan, kalau di industri yang saya alami itu kan persaingan orang untuk naik jabatan itu sikut-sikutan ya. Nah, persaingan antar orang itu, apalagi kalau mereka tahu di perusahaan Jepang asing, terus kita pernah training ke Jepang, terus mereka ada rasa iri atau was-was atau ketakutan, sehingga saling sikut, kalau perlu dicari salahnya supaya dia bisa menjelekkan kita. Nah, kalau di industri pendidikan, hal-hal seperti ini tidak ada gitu. Orang lebih senang bersaing dengan pengajar yang baik, menghasilkan karya tulis, seminar internasional, atau paper yang terindeks Scopus. Nah, persaingan-persaingan ini lebih sehat, jauh lebih sehat dibandingkan persaingan orang mencari kedudukan atau jabatan di industri. Nah, itu saya kurang suka. Sementara di pendidikan
saya menganggap tidak ada persaingan, kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa atau memberi orang lain ilmu, itu ada kepuasan kita tersendiri gitu. Nah, itu sih membuat saya dari industri berpindah ke dunia pendidikan akademik gitu. Banyak ya beberapa, kalau di BINUS diantaranya para ketua jurusan, para dekan, para senior rektor dan rektor yang sering banyak membantu, banyak memberikan arahan. Tapi kalau secara individu, saya termasuk yang dekat dengan Bu Elisa yang sekarang dekan di Humaniora, dan Pak Jo mantan dekan ya, atau mungkin orang sebutnya senior dekan. Ini figur-figur mereka dan banyak lain tentunya tadi banyak juga mempengaruhi pandangan saya dalam berkarir sebagai seorang pengajar. Pengajar yang baik itu gimana? Kalau kita juga sebagai dosen struktural yang megang posisi jabatan tertentu, membagi tanggung jawab antara struktural dengan pengajaran seperti apa, dengan penelitian seperti apa. Nah, dua orang ini punya banyak peran sih, termasuk beberapa dosen senior lain yang tidak saya sebutkan satu persatu. Wow, kalau BINUS ya rumah kedua saya ya, karena kuliah di BINUS, kemudian tamat langsung sebagai dosen BINUS yang tadi saya cerita tadi sebagai dosen part-time. Kemudian oleh BINUS saya diberikan kesempatan untuk memegang beberapa jabatan struktural, kemudian dapat beasiswa S2, S3 dari BINUS. Menurut saya, ya BINUS lah yang punya jasa untuk saya gitu. Bukan berjasa, tapi BINUS lah yang membina saya bisa seperti ini. Jadi kalau dikatakan BINUS itu apa ya, rumah kedua saya. Saya sih yakin kalau BINUS ya, dia pasti mampu beradaptasi, karena adaptasi ini yang dibutuhkan dalam survive di tengah masyarakat atau industri. Karena kan industri terus berubah ya. Nah, perubahan industri ini membutuhkan orang mampu beradaptasi gitu. Jadi jangan pernah takut dengan jurusan ini saya bisa apa? Lakukan nanti yang terbaik, yakin dengan kemampuan Anda, terus kemudian beradaptasi dengan perkembangan teknologi, perkembangan ilmu, diikuti terus, kemudian lakukan yang terbaik, punya integritas, punya percaya diri, pasti bisa survive di tengah masyarakat. Dan jangan pernah merasa begini, ah saya sudah telat nih, saya sudah melakukan kesalahan nih gitu. Nah itu nggak perlu gitu, karena pengalaman pribadi saya sendiri kan kuliah juga terlambat tuh. Orang teman-teman saya sudah sarjana, saya baru mulai kuliah. Nah, jadi tidak ada kata terlambat, lakukan yang terbaik, konsisten, punya integritas, pasti bisa.